Kok kata sikit banget sih? Kok tadi, aku tadi anu banget kayak kerajaan.
Biji kopi itu ya? Tiga biji kopi itu kan dari aspek nilai, harga itu kan nggak seberapa. Ya, terus tuntutan dari warga sendiri apa ya, Pak? Warga ini mengendaki ya itu dibebaskan kan begitu loh. Dibebaskan. Atau paling tidak di dalam menutus ini ada bicaranya nurani. Kewajiban majelis bagi mengkasi karyo monco putusan, ya. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, alias Nyonya San Rudi binti Sanatma, tempat lain rukun warga 09 Kecamatan Adibara Kabupaten Banyumas Dasar. Pak tunggal sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan tertanggal Purwokerto garis EP 1 garis 10 titik 0. Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sekarang hari ulangnya dan sampai bawa ke kantor PTSA. Saksi ketiga Raiwan alias Buat bisa melihat dampak yang ditimbulkan dari perbuatan si pelaku. Kalau dampaknya tak begitu merugikan masyarakat secara luas, termasuk pihak korban itu bisa ditangani dengan pendekatan lain dulu, tidak terus semua diproses pidana. Bagi petani minah, buat benih untuk ditanam kembali. Sedang dari sisi perusahaan perkebunan, tidaklah terlalu merugi. 4. Semangat terdakwa minah haruslah diapresiasi, menghadiri persidangan tepat waktu, meski letih dan tertatih-tatih. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa pidana penjara selama 1 bulan 15 hari dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah terdakwa jalani, kecuali apabila di kemudian hari ada putusan hakim yang menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Nyonya Minah ini adalah bagian juga dari upaya RSA untuk mengkriminalkan petani. Untuk efek jera itu ya? Iya, kata dia untuk efek jera. Efek jeranya lebih pada ke pencurian kopinya apa ke tanahnya itu? Tentu saja ke dalam hal ini adalah tanah. Karena memang warga itu menguasai lahan itu. Menguasai lahan yang sekarang diolah oleh perkebunan. Totalnya berapa hektar? Itu 210. Yang dikelola warga? Yang dikelola warga ya bagian dari situ. Jadi ada 110 yang sudah dikelola penuh oleh warga, kemudian 210 ini yang masih ada perkebunannya dan warga juga ada di situ. Yang menjadi sengketa? 210 tambah 110. Jadi secara keseluruhan itu? Jadi secara keseluruhan itu 310 hektar.